Pemirsa, puluhan hektar lahan gambut di kawasan Ketimpun Permai Palangkaraya Kalimantan Tengah terbakar hingga merembet ke permukiman warga dan menghanguskan satu unit rumah. Kebakaran lahan di Palangkaraya ini telah mengganggu aktivitas belajar mengajar hingga sebuah sekolah swasta meliburkan siswanya karena gangguan asap tebal. Sebuah rumah semi-permanen turut hangus terbakar akibat rembetan api yang membakar lahan di kawasan Ketimpun Permai Kota Palangkaraya. Kebakaran lahan di kawasan ini sudah mencapai puluhan hektar dengan titik api tersebar di berbagai lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi cukup kesulitan memadamkan api karena titik api menyebar termasuk di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan dan jauh dari sumber api. Petugas Dinas Kehutanan bersama Satgas Karhutla berupaya memadamkan api dengan menarik selang air hingga sejauh 500 meter. Kebakaran lahan di kawasan Ketimpun Permai ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Ini Ketimpun ini sebetulnya kebakarnya sudah mulai 3 hari yang lalu karena ini di pinggiran sungai jauh dari pemukiman, kita utamakan yang dekat perumahan dulu. Ternyata hari ini sangat luas sekali dan mengenai rumah satu. Kalau untuk yang hari ini kebakaran, ini sudah puluhan hektar nih mas. Karena ini sangat luas sekali, masuk ke dalamnya pun itu sekitar 1 kilo sudah terbakar semuanya. Akibat kebakaran lahan di Palangkaraya ini, kabut asap mulai menyelimuti kawasan kota dan mengganggu aktivitas warga. Bahkan berdasar indeks pencemaran udara KLHK, kualitas udara di Palangkaraya sudah masuk kategori sangat tidak sehat untuk dihirup. Akibatnya Sekolah Katolik Santo Paulus Kota Palangkaraya mulai meliburkan siswanya karena sudah banyak yang jatuh sakit dan mengalami gangguan pernafasan. Hari ini sepi dari siswa karena siswa sedang diliburkan atau diminta untuk belajar di rumah masing-masing secara mandiri. Ini terkait dengan kondisi udara yang memang kurang sehat pada level tertentu kemarin. Nah, ini dilakukan berdasarkan kebijakan yayasan dengan surat edaran yang telah disampaikan kepada kami bahwa mengingat anak-anak kami beberapa setiap hari ada yang sakit flu, batuk, pilek, kemudian demam, maka yayasan mengambil kebijakan anak untuk belajar di rumah. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat segera turun tangan mengatasi kebakaran lahan agar gangguan kabut asap bisa segera diatasi. Pihak sekolah juga belum tahu sampai kapan para siswa diliburkan menunggu hilangnya kabut asap. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.